pada ni. Baik. Pertama dia kata tata cara adab dalam doa, pertama mengangkat tangan. Berdalil daripada hadis riwayat Al-Imam Abi Dawud yang masyhur daripada Salman Al-Farisi, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahi iza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yardahuma safran khaibatan. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayy. Hayy ni makna pemandu. Allah pun pemandu. Karimun. Karim. Maknanya pemurah. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, bila seseorang itu mengangkat tangan kepadanya, ayaruddahuma safran khaibatan. Bila kita angkat tangan kepada Allah, Allah Ta'ala takkan kembalikan tangan kita dalam keadaan yang kosong. Itulah maksud. Bila kita minta, pasti Allah Ta'ala beri. Tangan kita tidak kosong sebenarnya. Jadi adab yang pertama ialah mengangkat tangan. Ada hadis yang lain riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Dia kata bahawa Nabi SAW, makanan Nabi yarfa' yadaihi, tidaklah Nabi SAW mengangkat tangannya inda doa, ketika doa, dia kata illa fil istisqa, melainkan ketika istisqa. Ada juga riwayat Nabi tidak mengangkat tangan melainkan ketika istisqa. Cuma itu ditakwilkan oleh para ulama, ia hanya galakan yang amat-amat sangat. Mana kata waktu istisqa tu kita kena angkat tangan betul-betul, tapi tidak menafikan angkat tangan pada yang lain. Sebab dia waktu yang kritikal. Waktu yang kritikal ni digalakkan kita doa dengan mengangkat tangan yang agak tinggi berbanding yang lain. Seumpama dalam riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas, ketika perang Badar, Nabi juga mengangkat tangan yang tinggi sehingga jatuh ridak daripada bahu. Kalau angkat tangan tak tinggi, tak jatuh kain ridak atas bahu. Sehingga diambil kain itu oleh Umar Al-Khattab. Dan Abu Bakar Siddiq. Bakal tanya pasal apa kau doa begitu ya Rasulullah. Nabi kata aku takut dikalahkan oleh orang kufar. Nabi pun takut kalah tu kan, walaupun dia Nabi. Baik, hadis ini mesti ditakwilkan sebab ada kalanya, tadi saya dah sebut, ada hadis menunjukkan bahawa Nabi tidak mengangkat tangan melainkan ketika istisqa, doa minta hujan, namun dia tidak menafikan pada waktu-waktu yang lain. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi mengisahkan seorang lelaki yang telah berjalan jauh, rambutnya kusut berdebu sambil mengangkat tangan ke doa. Ini hadis Muslim. Mengangkat tangannya ke langit serta memohon, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi Allah Ta'ala tidak menerima. Kenapa? Kerana makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram, dan pakaiannya pun daripada yang haram, dan dia pun telah dikenyangkan daripada semua yang haram. Maka bagaimana doanya ingin dimustajabkan? Fa'anna yustajabalah, kata Nabi. Bagaimana fa'anna yustajabulah, macam mana doanya ingin dimakbulkan? Ini dari sudut kita berdoa lah. Doa-doa juga, tapi benda yang haram hendaklah dielakkan. Itulah maksudnya hadis Muslim. Tapi saya telah sebut sebelum ini, bukan semua doa yang kita disunahkan angkat tangan. Doa-doa yang pasal doa ni saya selalu sebut, dia ada dua. Satu dipanggil doa zikir. Doa zikir ni doa yang tidak disunahkan untuk kita angkat tangan. Dia doa, dia juga zikir. Dia zikir, dia juga doa. Tapi tidak salah menurut beberapa orang ulama, umpama Imam Al-Qustalani, dia kata tidak jadi salah lah untuk angkat tangan sekali-sekala. Kerana dia zikir kan? Zikir memang kita tidak angkat tangan. Cuma lafaz itu lafaz doa lah. Banyak lah tuan-tuan. Tuan masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika. Bila ada Allahumma tu doa lah tu. Bila ada Rabbana doa lah tu. Bila ada as'aluka, doa lah tu kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal haram. Itu doa. Tapi dia zikir. Cuma zikir lafaznya doa lah kan? Masuk masjid pun sama juga. Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia doa lah, tapi dia zikir. Begitu juga dengan doa selepas azan, doa selepas wudu, dan doa-doa yang rutin setiap hari dilakukan pada ibadah-ibadah tertentu. Itu juga sebenarnya tidak perlu atau tidak disunahkan angkat tangan. Namun untuk diangkat tidak menjadi kesalahan, cuma dia tidak disunah. Pasal dia zikir, pendek je doanya pun. Yang amat-amat digalakkan untuk kita angkat tangan ialah ketika doa munajat. Dia panggil doa yang kedua, dia sebut sebagai doa masalah. Doa minta kepada Allah Ta'ala.
hajat kita. Itu disebut. Jadi ada satu doa zikir, ada satu doa masalah. Ataupun disebut juga sebagai doa munajat. Sebagaimana Nabi bila nak bermunajat, maka diriwayatkan begini, angkat tangan. Seumpama dalam perang Badar yang saya sebut dalam Sahih Bukhari. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Bila kita angkat tangan, Allah Ta'ala tidak mengosongkan tangan kita, merujuk kepada doa-doa yang bersifat munajat. Bila kita ada doa tertentu dengan Allah, angkatlah tangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima. Baik. Kemudian dia kata lagi, diriwayat daripada Umar Al-Khattab, dia berkata, ini disebut ketika perang Badar. Hadis ini hadis Ibnu Abbas, tapi di Ibnu Abbas menceritakan tentang Umar dan juga Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pasukan musyrikin sejumlah 1000 orang, sedangkan pasukan beliau hanya 309 orang. Sorry, bukan Ibnu Abbas. Memang hadis daripada Ibnu Umar menceritakan tentang Umar dan juga Abu Bakar. Jadi Nabi bila dia melihat sahabat dia sikit, 300 orang. Manakala orang kufar ada 1000 orang. Jadi macam mana tu 300 nak lawan 1000? Jadi Nabi pun risau. Maka Nabi SAW menghadap ke kiblat. Ini disebut, betul disebut, fastaqbalal kiblat. Nabi menghadap kiblat. Jadi doa munajat memang digalakkan kita menghadap kiblat dan juga mengangkat tangan tidak dinafikan. Kerana dia munajat. Lalu baginda mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhannya. Dia angkat tangan dengan bersungguh-sungguh sehingga jatuhkan rida di atas bahunya. Dan dia doa, ya Allah, perinilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau kalahkan kelompok Islam ini, maka engkau tidak lagi disembah oleh manusia di muka bumi. Dari Nabi bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepadanya. Rasulullah sentiasa berdoa kepada Tuhannya sambil mengangkat tangan sehingga selendangnya jatuh dari bahu. Baik, diriwayatkan dari Aisyah, aku pernah melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, oleh kerana itu janganlah engkau menghukumku. Sesiapa sahaja orang mukmin yang pernah berasa tersakiti olehku, maka jangan engkau menghukumku kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Nawawi berkata, selain hadis-hadis yang telah aku sebutkan, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa, yang merujuk kepada doa-doa munajat seumpama ini. Jadi ulama sepakat mengangkat tangan itu satu sunnah, satu galakan. Yang ulama tidak sepakat menyapu muka, itu tidak disepakati. Sebagai ulama menggalakkan sapu muka sebagaimana sapu mengangkat tangan. Sebagai ulama tidak mensunahkan menyapu muka. Dia mensunahkan mengangkat tangan kerana angkat tangan ini memang disepakati lah, saya kira majoriti. Tapi menyapu muka itu tidak disepakati. Sebagai ulama dia tidak mensunahkan sapu muka. Bukan sapu muka dalam solat tu, luar dia lah doa. Jadi doa saja, angkat tangan, sapu muka tak payah. Ini kerana dia melihat hadis sapu muka itu tidak sahih. Itulah hadis Abu Bakar As-Siddiq, di mana dia kata Nabi SAW, dia bila dia berdoa, dia tidak menjatuhkan tangannya, melainkan dia menyapu akan kedua tangannya ke atas mukanya. Jadi sebagai ulama dia kata hadis itu tidak sahih, maka dia tidak kata sunnah lah. Kita lah makan mazhab Syafi'i. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia bukan saja tidak mensunahkan sapu muka, tapi dia kata tidak sapu muka selepas doa, melainkan orang-orang yang bodoh. Ini syadid sikit lah. Tapi sekiranya majoriti menggalakkan sapu muka, jadi tidak ada masalah lah. Cuma adalah segelintir ulama yang tidak mensunahkan. Umpama Ibnu Taimiyah, dia tidak mensunahkan. Dan beberapa jago-jago hadis yang lain, dia tidak mensunahkan. Kita lah makin mazhab Syafi'i, Izzuddin lah agak keras dalam fatwa beliau. Dia kata tidak sapu muka melainkan orang-orang yang wabi. Wabi ni bodoh lah. Baik. Kemudian